Oke guys, kembali lagi di channel Gamekal. Oke guys, di video ini gue akan kasih ini ya, cara bermain hero Edora ya, hero PLN atau listrik. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jika kalian suka video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share nya juga ya guys ya. Oke guys, jika sudah, kita langsung saja ya ke videonya. Oke guys, saya sudah berada di dalam game ya guys ya. Kita langsung aja langsung ke tutorialnya guys, cara bermain hero Edora guys. Oke guys, yang pertama-tama kalian pada sihir. Jangan lupa ya sihir pada diambil skill satunya guys ya, yang ini guys. Nah, dan skill 2 itu yang ini guys. Nah, itu skill 2 ya guys ya. Dan untuk ultinya, nah ini terakhir ulti guys, ini adalah damage paling besar ya untuk semua hero guys. Oke, kita langsung saja ke contohnya guys ya. Oh ya guys, sebelum itu ya, kalau yang skill 2 ini adalah stun ya guys ya. Jangan kalian, nah pertama jangan kalian ambil skill 2 dulu ya guys ya, ambil yang skill 1 aja guys, yang ini guys ya. Kenapa kalau ambil skill 1 ya, ini ya guys untuk damage nya guys ya, untuk damage nya kalau skill 2 itu adalah stun, nah diam sementara ya untuk musuhnya, untuk ulti. Nah, ini adalah untuk memberikan damage besarnya ya kepada musuh guys. Oke guys, cara combo bermain hero Edora itu sangat mudah ya guys ya, sangat mudah banget guys. Semakin besar ketakutanmu, sangat mudah. Caranya itu kalian ini ya guys ya, yang pertama pakai skill 2 dulu guys, baru ulti ya. Nah, jika tidak mati kalian bisa pakai skill 1 guys. Ya, begitu guys ya cara ini guys ya, cara combo bermain hero Edora guys. Nah, yang pertama kalian skill 2 dan lock musuhnya ya, kunci targetnya dulu. Ketika sudah kunci, kalian ini lepaskan. Nah, langsung kalian ulti guys. Nah, otomatis akan seperti itu guys ya. Kalau musuhnya belum mati, kalian bisa tambahkan seperti ini guys. Nah, seperti itu ya skill 1 guys. Apakah kamu mau minum denganku? Seperti ini lagi ya, seperti ini lagi ya guys ya. Saya berikan contoh lagi nih ya, satu lagi guys. Nah, seperti ini guys. Dan kalian jangan lupa ya bermainlah di semak-semak guys ya, semak-semak seperti ini guys. Dan jebaklah hero-hero lawan supaya lawan kalian kena ini ya, kena mentalnya ya. Dan carilah hero yang darahnya lemah guys, yang tipis-tipis guys, seperti hero Maxman, hero Hyper, hero Mage ya guys ya. Jika musuh menggunakan hero fighter yang tipis, pakai lah guys ya, kecuali Edora itu adalah counternya memakai item ini guys. Nah ini dia guys ya, memakai item ini guys, antena seal ya, dia memakai item ini guys ya. Counternya Edora itu, maksud dari counter itu adalah lawannya. Nah, seperti itu guys kombonya guys. Oke guys, saya berikan contoh ya guys ya di videonya guys ya. Kalian tonton saja dan simak ya, dan pahami ya guys ya. Oke guys,
silakan ditonton videonya guys. Ayo lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Kawase. Initiate retreat. Ayo lihat. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu siapa diriku. Sebentar lagi kamu. Oke guys, seperti di video yang tadi ya guys ya. Di video yang tadi cara bermainnya seperti itu guys ya. Yang pertama-tama kalian ambillah skill 1 terlebih dahulu, baru skill 2-nya, baru ambil ultinya juga ya guys ya. Dan jangan lupa ya, spellnya itu adalah pakai flicker ya. Kenapa pakai flicker? Supaya kalian bisa kabur dari ancaman musuhnya guys ya. Dan jangan lupa kalian bermainlah semak-semak ya guys ya, dan lock targetnya guys ya. Terserah kalian mau lock siapapun, yang penting jika musuhnya memakai item antena shield seperti tadi, itu adalah counternya Edor ya guys ya. Kalian tidak bisa melawannya kecuali darah musuhnya itu 20% dan 15% ya guys ya. Sudah hampir mau sekarat guys. Kalau sudah sekarat kalian bisa membunuhnya guys ya. Kalau masih full dan dia memakai item seal, antena seal ya, kalian tidak bisa membunuhnya guys ya, dan tidak bisa melawannya. Oke guys, di video tadi jika kalian ingin bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya guys ya. Dan jika kalian suka video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga guys. Dan saya sudahi dulu videonya guys ya, dan tunggulah di video selanjutnya ya. Saya akan kasih cara dan tutorial bermain hero-hero Mobile Legends ya, yang saya bisa dan saya pakai di setiap hari di rank ya guys ya. Oke guys, thank you banget ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya.